every day feels boring. The same thing, routine in the morning. Grew up too fast without warning. And when it rains, it's pouring. I got dreams, big dreams. I wanna do big things. But I just can't seem to put it all together. I just wanna be seen. I'm jumping ship, I'ma dive in. Middle of the ocean, swimming till I find it. Jakarta International Stadium atau kadang disebut juga Stadion JIS, tidak hanya viral di dalam negeri, tapi juga diperhitungkan oleh dunia persepak bolaan internasional. Jakarta International Stadium merupakan stadion terbesar kelima di Asia dengan fasilitas mutakhir dan mewah. Stadion JIS ini terpilih jadi venue Piala Dunia U17 2023, bersama Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Stadion Manahan Solo Surakarta. I'm jumping ship, I'm a diving. Middle of the ocean, swimming till I find it. I see an island, out ahead. Filled with things that I've wanted since I was a kid. Swim to it with every muscle I've got. Desain Jakarta International Stadium tidak hanya megah tapi juga menyimpan keunikan tersendiri. Selain itu, Jakarta International Stadium juga menerapkan konsep green building atau ramah lingkungan dan keberlanjutan sustainability. Berikut ini ulasan tentang desain Jakarta International Stadium diambil dari berbagai sumber. 1. Mengusung filosofi ikat kepala Betawi. Ikat kepala Betawi yang berbentuk kain bermotif batik melingkar ditransformasikan dalam desain bangunan utama stadion. Dalam bentuk utuh, desain bangunan sekilas terlihat seperti mangkok yang tidak terputus dengan bentuk dasar lingkaran. 2. Ornamen gigi balang. Pada bagian depan bangunan stadion terdapat lubang-lubang kecil yang terinspirasi dari ornamen gigi balang khas Betawi. Ornamen gigi balang diterapkan juga pada jalur penghubung atau akses pedestrian di sisi barat dan timur stadion dan beberapa desain plafon pada bagian dalam bangunan, seperti di ruangan media dan ruang konferensi pers. 3. Corak harimau sebagai sirkulasi udara. Fasad perforasi stadion jika dilihat dari kejauhan akan tampak seperti corak harimau. Penggunaan lubang-lubang kecil atau perforasi pada desain stadion tak sekadar untuk estetika, tapi juga untuk memudahkan sirkulasi udara ke dalam bangunan stadion. 4. Menerapkan zero runoff. Jakarta International Stadium menerapkan zero runoff, yakni meresapkan air hujan ke tanah untuk dialirkan melalui saluran air kota Jakarta Utara. Mekanisme zero runoff itu membuat air hujan tidak menggenangi area sekitar stadion. 5. Menyediakan tangki penampungan air hujan. Stadion ini juga didesain untuk memiliki tangki penampungan air hujan dan penyulingannya sehingga air hujan bisa dimanfaatkan kembali untuk menyiram tanaman dan rumput lapangan, termasuk flushing di toilet. Dengan demikian Jakarta International Stadium mampu memenuhi salah satu parameter penilaian desain bangunan ramah lingkungan, Green Design Recognition, yakni konservasi air, Water Conservation, WAC. No, we don't start the same, but life ain't fair, that won't change. You can't expect that from games, yeah. You might be worse off than others, but better off than another. So just move forward, discover, yeah. What you like, what you need, what you see. Every little thing that you wanna be. Figure out how others get it. Jakarta International Stadium memiliki kapasitas 82.000 kursi penonton. Hal itu menjadikannya stadion dengan daya tampung penonton terbesar di Indonesia dan kelima di Asia. Seperti halnya stadion-stadion modern di Eropa, jarak tribun penonton dengan lapangan cukup dekat. Tidak ada lintasan atletik yang kerap menjadi pembatas jarak penonton dengan lapangan. Tribun Jakarta International Stadium dirancang dengan 3 tingkatan, yakni lower tribun, middle tribun, dan upper tribun. Sebagai stadion modern, Jakarta International Stadium tentunya dilengkapi fasilitas yang lengkap. Di antaranya, menggunakan komposisi rumput pada lapangan utama JIS yaitu 5% rumput sintetis, dan 95% rumput natural jenis Soysia Matrella. Menggunakan atap buka tutup otomatis. Sound system dengan teknologi canggih. Tersedia tribun khusus media, tribun ramah pengguna kursi roda. Tersedia musola dan toilet.
dan kamar mandi yang nyaman. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa berikan komentar terbaikmu dan subscribe Planet Stadion. Sampai jumpa di video selanjutnya. I got dreams, big dreams. I wanna do big things, but I just can't seem to put it all together. I just wanna be seen.